Keris Pusaka Semar Mesem merupakan sarana supranatural yang mengandung tuah yang dapat menjadikan penggunanya memancarkan pesona luar biasa untuk memikat hati seseorang. Energi tersebut secara alami terdapat dalam keris dan ditambah dengan serangkaian ritual dengan pembacaan doa-doa khusus sehingga menambah khasiat dalam keris tersebut. Khasiat utama dari keris Pusaka Semar Mesem adalah untuk pemikat hati. Selain itu, masih ada banyak khasiat lainnya yang berhubungan dengan asmara, yaitu membuat orang-orang di sekitar Anda, terutama lawan jenis, menjadi terpikat oleh pesona Anda. Membuat Anda memancarkan aura positif, sehingga orang di sekitar Anda merasa nyaman saat bersama Anda. Meningkatkan rasa percaya diri Anda saat akan mendekati seseorang yang menjadi sasaran Anda. Membuat semua yang Anda lakukan menjadi terlihat baik di mata seseorang yang Anda suka. Menjadikan Anda lebih awet muda. Khasiat lainnya dapat Anda baca di situs saya, www.semarmesem99.com. Keris pusaka ini dapat digunakan oleh siapapun yang bermaksud ingin menaklukkan hati orang lain. Selama niatnya baik, maka boleh-boleh saja menggunakan keris pusaka ini. Baik pria maupun wanita, muslim maupun non-muslim. Cara merawat keris pusaka ini sangat mudah. Jika Anda merasa keris pusaka terlihat kotor, cukup dengan membersihkannya memakai air bersih, kemudian dilap. Dan jangan lupa selalu olesi keris pusaka ini dengan minyak perawatan yang sudah saya berikan nanti. Yang perlu yang Anda ingat, jangan meletakkan keris pusaka di sembarang tempat. Hal ini untuk menghindari hilang atau rusak keris pusaka. Tidak ada pantangan. Anda tidak perlu khawatir. Penggunaan keris pusaka ini tidak memerlukan adanya tumbal, baik nyawa maupun tidak bernyawa. Karena penyerahan tumbal termasuk dalam perbuatan syirik dan terlarang dalam agama kami. Untuk tantangan, Anda tidak boleh mengeluh selama menggunakan keris pusaka Semar Mesem sampai hajat Anda tercapai. Selain itu, Anda tidak boleh menggunakannya untuk niat dan tujuan yang tidak baik atau hal-hal yang merugikan orang lain. Terima kasih.